bersama Bang Denpedia. 5 tangan kanan paling legendaris dalam anime One Piece. Kira-kira siapa aja ya? Nomor 5, Bogard. Hingga saat ini, masih banyak hal yang tidak diketahui tentang Bogard. Yang pasti, dirinya adalah tangan kanan dari pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp. Bogard sudah sangat setia mengikuti Garp selama bertahun-tahun. Nomor 4, Ben Beckman. Ben Beckman adalah first mate dalam bajak laut rambut merah sekaligus tangan kanan dari Shanks si rambut merah. Sejauh ini, kekuatan Beckman masih belum banyak diketahui. Namun, dapat dipastikan bahwa dirinya adalah salah satu karakter paling genius dalam seri ini. Nomor 3, Kozuki Oden. Oden bisa dibilang sebagai orang paling berpengaruh dalam sejarah One Piece. Sangat jarang ada orang yang disukai oleh dua orang hebat sekaligus, seperti Whitebeard dan Goldie Roger. Oden memulai karirnya sebagai bajak laut dengan berperan sebagai tangan kanan Whitebeard. Nomor 2, Whitebeard. Whitebeard adalah salah satu karakter paling legendaris dalam serial One Piece. Sebelum membentuk krunya sendiri, Whitebeard berperan sebagai tangan kanan dari Rusty Sabak. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai orang paling dekat dengan One Piece. Nomor pertama, Silver Rayleigh. Rayleigh adalah first mate dari bajak laut Raja Tangan Kanan Sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Dijuluki sebagai Raja Kegelapan karena kesetiaannya kepada Sang Roger. Bahkan, setelah Roger dieksekusi, Rayleigh tidak membentuk kru baru karena bukti setia kepada Roger. Gimana menurut kalian?